Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak agar terus berusaha meningkatkan sistem pendidikan negara supaya mampu diakses oleh seluruh rakyat Malaysia. Dalam mesej sempena sambutan Hari Guru semalam, Perdana Menteri berkata sistem pendidikan yang baik penting untuk peningkatan moral yang tinggi sekaligus melahirkan anak bangsa yang cemerlang. Katanya guru memainkan peranan penting dalam membentuk masa hadapan anak bangsa. Selamat menyambut Hari Guru kepada seluruh warga pendidik dan para guru yang gigih membina bangsa. Tentunya dalam konteks membentuk masa depan anak bangsa, komitmen, peranan dan dukungan guru adalah terpenting. Namun, usah dikesampingkan suatu fakta bahawa sistem pendidikan negara harus bertingkat agar kita dapat memastikan akses yang sama dalam meraih ilmu pengetahuan serta tingkat moral yang tinggi. Melahirkan anak bangsa yang berjaya adalah dambaan semua, tidak hanya di pihak pembuat kebijakan dasar, katanya dalam satu hantaran di laman sosial. Beliau turut memberikan penghargaan tinggi kepada guru di Malaysia yang berjaya mewujudkan generasi yang berketerampilan. Jutaan penghargaan kepada guru-guru dan negara ini perlukan kebersamaan kalian terutamanya dalam usaha mewujudkan generasi penerus yang medani dan berketerampilan, katanya. Sementara itu dalam pesanan video, Anwar berkata kejayaan beliau hari ini juga adalah disumbang hasil jasa pengorbanan mereka yang bergelar guru. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada Menteri Pendidikan serta warga Kementerian Pendidikan yang menyemarakkan lagi sambutan untuk mengenang jasa guru. Ia akan mengukuhkan khidmat guru dan memberi harapan menggunung tinggi agar pendidik dan guru memberi sebaiknya agar kita dapat mengangkat darjat bangsa dan negara, katanya.